Assalamualaikum sahabatku. Kita akan memindahkan koloni apis cerana ini bersama Kak siapa ini? Asep. Kak Asep. Asep Cireng. Asep? Asep Cireng. Cireng, oke. Kita akan memindahkan koloni lebah yang berada di dekat sumur pada kotak budidaya. Iya, Kak? Ya. Sahabatku, terlihat koloni lebahnya berada di dalam ember. Nah, sebelumnya kita berikan asap ke koloninya tersebut. Sahabatku, langkah pertama yang kita lakukan yakni memberikan asap ke koloni lebahnya ini. Pemberian asap ini memiliki tujuan supaya koloni lebahnya tidak berperilaku agresif, Kak. Berani, Kak? Kurang. Sudah 30 detik kita berikan asap. Selanjutnya kita bawa keluar ember ini supaya kita mudah pada saat melakukan pemindahan. Kita bawa keluar embernya ini, Kak, supaya mudah kita melakukan pemindahan. Jinak ya? Iya, kalau dikasih asap jinak dia, Kak. Sibuk. Ya Allah. Udah kering ya, Om. Coba kita cek, Bu. Ini yuk. Apakah sebelumnya pernah mindahin lebah, Kak? Sebelumnya? Belum pernah ya? Selanjutnya, Kak, kita ambil satu persatu sisir sarangnya ini, Kak. Nah, udah cepat, Kak, kita ambil. Iya. Nah, ini, Kak, sisir sarangnya. Turunin aja, Kak, nggak apa-apa kotaknya. Seperti ini, Kak. Tekan lubang. Pawang hujan. Kita ikatkan satu sisi sarang, kemudian kita tempatkan, Kak. Kita gantungkan seperti ini. Sip. Karena ini akan kita pindahkan, Kak. Kita ambil semua sisi sarangnya ini. Ambil. Kemarin sahabatku, karena saya tidak optimal memberikan asap, saya mendapatkan sejumlah sengatan. Kita ambil semua dulu sisir sarangnya ini. Nah, ini sahabatku, ini adalah ratu lebahnya. Ini terlihat. Nah, ini, Kak, ini ratu lebahnya, Kak. Ini dia mati. Ini adalah ratu lebahnya, Kak. Ini nih. Inilah ratu lebah ya. Kita ambil, Kak. Kita tangkap ratu lebahnya. Mau tadi. Ini ya, ini ratu lebahnya, Kak. Kita ambil. Ini, Kak, ratu lebahnya, Kak. Gak apa-apa, Kak. Ratu lebah tidak memiliki sengat, Kak. Genggam aja supaya dia tidak kabur. Oke, genggam ini ya. Dia gak memiliki sengat, Kak. Coba diamati, Kak, seperti apa ratu lebah itu, Kak. Dia terbang juga, cuma dia gak memiliki sengat. Awas terbang, Kak. Genggam aja, genggam cah ini. Nah, itu ratunya, Kak, ya. Sip. Sahabatku, kita habiskan semua sisir sarangnya karena lebahnya akan saya pindahkan.
Udah lama nih, Kak, ya? Ada setahunan, Kak. Ini, Kak, karena semua sisir sarangnya tidak semuanya bagus, kita ambil beberapa saja, Kak. Kita tambahkan satu sisir sarang yang akan kita tempatkan pada kotak budidaya, Kak. Yang lainnya nanti kita buang saja. Kita pilih yang paling bagus. Ini saja, Kak, yang kita pasangkan lagi. Ini, Kak, nggak banyak ini. Di samping itu kan ini kan sisir sarangnya kan lah tua juga, kan. Jadi kita pilih satu saja, kita ikatkan lagi. Satu lagi, Kak, ya. Jadi ada dua sisir sarang. Ini satu ini. Iya. Seperti ini. Ini, Kak. Silakan, Kak, ratunya dilepaskan di sini, Kak. Oh, ini ratunya. Oke. Ratunya kita tempatkan di sini. Nah, itu ratunya. Terbang dia. Terbang tadi, Kak. Mana tadi? Tutup saja, Kak. Nah, tutup seperti ini. Oh, ratunya di sini. Oh, ini. Tempatkan di sini, Kak, ratunya, Kak. Ini sejumlah koloninya untuk kita dekatkan pada ratu apis serananya supaya proses pemindahannya berlangsung lebih cepat. Oke, seperti ini. Begini, kan. Nah, ratunya sudah ada di sini tadi, Kak, ya. Oke. Silakan, Kak, ditutup, Kak. Seperti itu. Sini nggak apa-apa, Kak, pintunya. Kembali, Kak, kembali. Ah, begitu. Sip. Pepetkan ke sana, Kak, ke dinding, Kak. Pepetkan ke dinding. Oh, nggak bisa, ya. Oh, sip, seperti itu, Kak. Oke. Mantap, Kak. Aku karena ini sisir sarangnya memang ini sudah lama. Ini kita buang saja ini. Masih ada madunya itu. Kita cek nanti, Kak. Awas, ada lebahnya. Jangan kegencet, Pak, ya, lebahnya. Sahabatku, demikianlah proses pemindahan lebah apis serana. Jadi, hal utama yang kita lakukan pada saat melakukan pemindahan, kita memberikan asap ke koloni lebah yang akan kita pindahkan. Kemarin saya mendapatkan sejumlah sengatan, namun pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya tidak mendapatkan sengatan lebah. Terima kasih sahabat semua, sampai lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.